Kita tahu bahwa hari ini adalah perayaan Pesah. Ya. Jadi hari raya Pesah itu disuruh Tuhan perintahkan untuk merayakan selama 7 hari, saudara. Di hari pertama ada perayaan kudus, kita sudah lewati ya. Hari ke-8 juga ada perayaan kudus. Nah, kita ikuti yang sekarang ini, saudara, hari ini. Nah, melalui hari raya Pesah ini, saudara, kita itu diajar untuk kita itu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Baik kuasa kebangkitannya, bukan hanya mengenal Tuhan dengan benar, tapi mengalami kuasa kebangkitannya, kematiannya, persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang Tuhan mau, ya. Makanya, saudara, saya ingin bagikan di kesempatan ini ya, bagaimana Tuhan itu menepati setiap apa yang sudah diperkatakan. Saudara, kalau saudara sudah mantap terhadap apa yang firman Tuhan katakan, dipengaruhi apapun ya, kita itu enggak goyah. Apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya jauh sebelum dialami. Dan kita akan melihat beberapa yang sudah diperkatakan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Ini bukan satu kebohongan atau satu karangan, tapi ini betul-betul terjadi. Makanya para murid juga berkata, kami adalah saksi mata. Bukan hanya kami mendengar cerita bohong, tapi kami adalah saksi mata. Dan tulisan-tulisan para murid itu bisa meneguhkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, karena ini hari raya Pesah, kita akan melihat hal-hal yang berhubungan dengan itu. Khususnya juga dengan tema Rise Up and Alive. Ya, kita lihat saudara di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang 5. Ini adalah kejadian yang betul-betul merupakan satu hal yang memberikan shock kepada para muridnya. Padahal seharusnya enggak harus seperti itu, saudara. Peristiwa yang dialami oleh para murid. Karena apa? Karena sebelumnya Tuhan sudah ngomong. Hanya saja seringkali kita juga seringkali meskipun sudah diomong, kita itu enggak masuk, saudara, di dalam pikiran kita. Seringkali kalau sudah kejadian, terus diingatkan lagi, baru, oh iya ya. Nah, itu seringkali yang kita alami. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang 5, di situ dikatakan, dan sambil menanggapi, saya ambil dari ILT 3, dan sambil menanggapi malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Sudah disalibkan artinya itu sudah lewat. Sudah disalibkan, jadi benar-benar disalib sudah. Sudah disalibkan. Ya, ini malaikat yang ngomong, sama murid-murid yang menjadi saksi mata. Kamu mencari Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Saudara nanti perhatikan ayat-ayat yang saya kasih warna beda itu. Ya, sudah disalibkan. Kata sudah, ini malaikat yang ngomong kepada murid-murid yang menjadi saksi mata. Kalau seandainya mereka, lu kapan disalib? Itu bukan Tuhan Yesus. Seperti berita-berita di mana seringkali dikatakan bahwa yang disalib itu memang ada penyaliban, tapi bukan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita percaya ini firman Tuhan, kita akan yakin apapun yang kita dengar, yang mempengaruhi dan sebagainya. Makanya, yakinkan diri saudara. Ini malaikat yang ngomong sama murid-murid yang menjadi saksi mata. Kamu mencari Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Kemudian kalau kita lihat ayat berikutnya. Dia tidak ada di sini karena dia sudah dibangkitkan. Nah, saudara perhatikan ya.
sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan. Saudara, hal-hal ini sebetulnya ya bukan satu cerita bohong, ngarang-ngarang, janji-janji gitu. Tapi sudah disalibkan, sudah dibangkitkan, sudah dikatakan sebelumnya. Wow. Saudara, kadang-kadang baca kitab suci ya, saya baca ini ada kata sudah gitu aja sudah, wih ini rasanya iman ini. Sudah disalibkan, berarti peristiwanya sudah terjadi. Benar-benar disalibkan. Yang ngomong malaikat kepada para murid yang menjadi saksi mata. Sudah dibangkitkan. Berarti sudah dibangkitkan, sudah peristiwa itu sudah terjadi. Dan ditekankan lagi, sudah dia katakan. Wow. Saudara, baca kitab suci bukan sekedar membaca seperti berita-berita, apalagi hari-hari ini kita dijejeli dengan berbagai-bagai hoax, berbagai-bagai berita-berita yang mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, memikirkan yang enggak-enggak belum tentu terjadi. Sampai iman kita itu bisa ciut, bahkan rontok. Kalau kita enggak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan secara pribadi, saudara, kita akan menjadi orang yang ya sudah apatis. Nah, kalau membaca kitab suci dengan kata sudah tadi itu aja kita harusnya yakin. Ya toh? Ini dari ILT 3, saudara. Dan dengan pergi cepat-cepat katakanlah kepada murid-muridnya bahwa dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan lihatlah dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Saudara, kata dia sudah mendahului kamu ke Galilea, itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus selagi dia bersama-sama dengan para muridnya. Kalau kita melihat beberapa ayat ya, misalnya dari kata sudah-sudah tadi itu, misalnya di dalam Matius pasal 12 ayat 40, di situ dikatakan, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari dan 3 malam. Nah ini dalam rangka memberitakan kematiannya. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah berkata sejak saat itu di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21. Tuhan Yesus mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnyalah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan Yesus sudah menjelaskan itu Injil Matius pasal 16 ayat 21. Kemudian pasal 17 ayat 9, dan sementara mereka turun dari gunung, Tuhan Yesus memberi perintah kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu menceritakan kepada siapapun penglihatan itu sampai dia anak manusia itu dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa malaikat itu berani berkata, sudah disalibkan, sudah dibangkitkan, sudah dikatakan sebelumnya. Karena memang Tuhan sudah lakukan ini. Ini bukan perkataan kosong, perkataan yang tidak berarti. Matius pasal 17 ayat 23, dan mereka akan membunuhnya, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Dan mereka sangat bersetia hati. Ini saya ambil dari Matius saja, saudara. Dan mereka akan, Matius 20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain untuk memperolok-olok dan mencambuki dia dan menyalibkan. Dan pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan kembali. Pasal 26 Injil Matius ayat 31 dan 32. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tersandung olehku pada malam ini.
Karena telah tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba dari kawanan itu akan tercerai-berai. Namun, sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sudah katakan juga Tuhan Yesus bahwa sesudah dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Karena itu malaikat itu ngomong, dia sudah dibangkitkan, gak ada lagi di kuburnya. Sekarang dia sudah mendahului kamu ke Galilea, sebagaimana yang sudah dikatakan. Wih, saudara, kata sudah. Dan malaikat ini mengulangi apa yang sudah diperkatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Pasti waktu itu murid-muridnya, oh iya, yang ingat, yang lupa, seringan mungkin yang usianya sudah kayak saya gini, kapan ya, mosok sih pernah ngomong, mosok sih. Sudah lupaan soalnya. Tapi saya yakin malaikat itu tahu, dan apa yang sudah menjadi bukti-bukti tertulis, Injil Matius menuliskan, selama peristiwa demi peristiwa yang terjadi, memang Tuhan sudah pernah ngomong dengan para muridnya, dan malaikat ini juga ngulangi apa yang pernah sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dari sini saja, saudara, kalau kita ngelihat, luar biasa, ya, luar biasa. Jangan pernah diragukan lagi, saudara. Ya, secara khusus di hari raya Paskah ini, biarlah semua kita, saudara-saudara, dengan melihat apa yang sudah terjadi di dalam Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya dan sudah terjadi. Kematiannya, kebangkitannya, semua perkataan-perkataan Tuhan Yesus bersama para murid sudah dikatakan dan itu sudah terjadi. Dan malaikat ini mengulangi, apakah dari sini kita masih belum percaya? Kita percaya, tapi harus kita juga lebih dari sekedar percaya, mengalami kuasa kebangkitannya. Menjadi orang Kristen kalau kita enggak ngalami kuasa kebangkitannya, saya kira hambar ya. Kalau makanan itu hambar, enggak ada rasanya, saudara. Enggak bisa dinikmati. Makanya kalau kita jadi Kristen-Kristen yang tradisi, Kristen agamawi, enggak ada rasanya jadi orang Kristen, enggak ada bedanya dengan yang lain. Itu seperti makanan yang hambar, enggak bisa dinikmati, enggak ada rasanya. Sama aja. Makanya kita perlu mengalami. Orang hanya mau kuasa kebangkitannya, mengalami kuasa kebangkitannya. Itu yang menunjukkan kemenangan. Makanya seringkali orang Kristen itu gagah-gagah, menang, nengking, menang. Tapi saudara, secara logika, ini puluhan tahun saya seringkali katakan hal seperti ini. Kebangkitan itu gambaran kemenangan. Tapi bagaimana kita bisa bangkit kalau kita enggak pernah ngalami kematian? Apanya yang dibangkitkan gitu loh. Ini logika dasarnya saja. Orang pengen mengalami kuasa kebangkitannya, tapi enggak mau mati. Enggak mengalami kematian. Lah kalau enggak pernah mati, enggak mengalami kematian, apanya yang dibangkitkan itu? Ini satu proses yang kita harus ngerti secara utuh. Orang percaya harus ngerti secara utuh. Jangan cuma klaim-klaim kemenangan, tapi sebagai satu gambaran kebangkitan itu kemenangan tadi, maunya menang, tapi enggak mau prosesnya. Mau bangkit tapi enggak mau kematiannya. Nah, terus apanya yang dibangkitkan gitu. Makanya saudara, kita perlu ngerti ini, dari salib ke kubur yang kosong. Dari salib ke kubur yang kosong. Salib itu kematian. Kubur yang kosong itu kebangkitan. Yang seringkali kita gambarkan sebagai
lebih daripada pemenang. Kalau kita ditanya, kita ini adalah umat yang pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Tapi kalau diberitakan tentang bagaimana proses Tuhan, bagaimana Tuhan mau supaya kita dewasa melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pelayanan, melalui praktek-praktek firman Tuhan, kemurahan hati, penguasaan diri, dan sebagainya. Tidak mau yang ini. Maunya yang menang-menang, kelimpahan. Yang ini, saudara, ini enggak seimbang. Kekristenan yang seperti ini, kekristenan yang pincang. Imannya itu iman yang enggak beres. Saudara, kadang-kadang kita ini cuma ngambil enak-enaknya saja. Maunya enak-enaknya saja. Saudara perhatikan dari 12 murid Tuhan Yesus saja. Ada yang digergaji, ada yang disalib terbalik, ada yang ini, termasuk Rasul Paulus. Rasul Paulus itu juga mati syahid, saudara. Dihukum mati dia. Petrus disalib terbalik, Yakobus digergaji, semua matinya mati syahid, kayak gitu. Kemudian satu-satunya Yohanes yang sempat digoreng tapi gak mati. Digoreng, gak mati. Meninggalnya sampai di hari tua di Pulau Patmos, dibuang akhirnya di Pulau Patmos. Tapi justru di Pulau Patmos itu Tuhan pakai hambanya ini untuk memberikan pewahyuan. Makanya muncul kitab Wahyu. Saudara, hal-hal seperti itu apakah kita bisa menghindari? Jangan nakut-nakuti. Kita datang ke gereja itu mau senang-senang. Salah alamat kalau mau cari hiburan di gereja. Ngomong tentang proses, ngomong tentang hal-hal yang terjadi, nakut-nakuti katanya. Ngomong tentang dosa, gak suka diomong tentang dosa. Kadang-kadang saya sendiri, masa bisa gak ngomong hal seperti itu? Karena ini firman Tuhan, ini kebenarannya. Meskipun mungkin ada untuk beberapa orang gak suka. Saya lebih baik gak disukai manusia daripada gak disukai Tuhan. Bahkan kadang-kadang dengar ngomong, saya ngomong gitu, waduh gak suka gitu. Dia enggak suka gitu aja. Saya bilang, ya ngomongnya mesti ngomong apa? Kita jangan pilih-pilih maunya enaknya saja. Tapi kita harus, kalau mau mengalami kebangkitan, ya kita harus mengalami kematian gitu. Lah, proses kematian yang seperti apa yang harusnya saudara dan saya alami sebagai orang percaya? Ini yang harus ngerti. Ini enggak ada kaitannya dengan kekayaan, kelimpahan dan sebagainya. Kalau kita itu betul, itu sih masing-masing orang ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang satu talenta, ada yang dua talenta, ada yang lima talenta. Ya, saya suka sih. Saya pikir semua orang ya suka dengan secara lahiriah berkelimpahan gini-gini. Tapi kalau panggilannya enggak ke sana ya enggak usah ngejar-ngejar yang itu. Panggilan kita apa? Nah itu yang seimbang. Ya, yang penting hidup di dalam dunia ini ada jaminan hidup yang kekal. Tapi kalau memang kita malas, kita lamban, kita apa sampai akhirnya harusnya kita bisa, misalnya ya, yang dua talenta itu, rajin nih yang dua talenta nih, rajin. Dia bisa melipat gandakan 100% terus, karena rajin. Nah ini faktor kitanya sudah, pilihan kita ini. Tapi kalau malas, meskipun punya lima talenta, malas, ya asal-asalan aja. Enggak maksimal dia.
harusnya bisa dilipat gandakan 100%, dia cuma menghasilkan 30%. Ya, ya hidup ini ya gini-gini aja lah. Ngapain ngoyo-ngoyo? Ngapain kerja keras? Ngapain gitu? Ngapain gitu? Ini agak slow, malas, atau mungkin dia ya ya seperti itu. Lamban, klamsi. Tapi yang punya dua talenta, rajin, semangat, kerja keras. Dia 100% terus pelipat gandaannya. Dari dua ke empat. Nah, kalau kita kasih waktu misalnya untuk gambaran aja, satu tahun, dia bisa 100% melipat gandakan. Satu tahun dia sudah bisa punya empat. Dua tahun dia punya delapan, dari empat ke delapan, 100% terus. Tiga tahun dia punya 16, empat tahun dia punya 32, lima tahun dia punya 64. Nah yang klamsi, meskipun lima talenta, 30%, satu tahun dia menghasilkan 30%, 30% dari lima itu berapa? 1,5. Tahun kedua dia punya 6,5. Tahun ketiga, 30% lagi, berapa? 19,5. Katakanlah 2, 6,5 tambah 2, 8,5 tahun ketiga. 30% lagi, 8,5 dari 2,5. Cuma berapa? 11 atau berapa? 30% lagi dari 11. 3,3, 14,3. Enggak sampai 15, saudara. Tahun kelima, 16,5. Katakanlah 17, enggak sampai 20. Yang tadi sudah 64 meskipun cuma 2 talenta. Lah itu tergantung kita kalau itu. Bagaimana kita memaksimalkan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Meskipun Tuhan bagian kita 2 talenta, tapi kalau kita maksimalkan, wah bisa luar biasa. Ya, saudara? Tapi kita tetap harus ngerti panggilan kita masing-masing. Karena Tuhan gak menuntut kita dari yang dua gak dituntut seperti yang punya lima. Yang punya lima gak dituntut seperti yang punya dua. Sama-sama kalau itu kepercayaan yang Tuhan telah percayakan. Lipat gandakan. Nah kalau itu pilihan kita. Saudara, dalam satu proses dalam kehidupan ini harusnya kita bisa ngelihat dengan jelas. Tuhan memang mau kalau kita mau bangkit, saya tulis di sini, mau bangkit mati dulu. Kalau enggak mati apanya yang dibangkitkan? Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah anggota-anggota tubuhmu yang ada pada dunia, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah ini loh yang harus dimatikan. Kalau ini gak dimatikan, ya masa bisa kita bisa berkemenangan. Meskipun saudara yakin-yakinkan diri saudara, menang, menang, lebih dari pemenang, Tuhan berperang ganti saya, menang, 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 ku menang, dalam nyanyi terus nyanyi. Lah belum mati kok. Masih cabul. Bohong masih kayak jadi nafas. Nuajis hidupnya. Gimana? Mau menang apanya? Serakah. Yang sama dengan penyembahan berhala di mata Tuhan. Meskipun memang kita ini, daging kita ini saudara, ada semua ini. Tidak terkecuali yang ngomong juga ada. Tapi bagaimana proses demi proses yang kita jalani ini akan mematikan, 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 terus kelihatan progresnya. Itu yang disebut bertumbuh. Artinya bertumbuh itu dari bayi jadi dewasa. Dari bayi rohani sampai dewasa rohani. Orang Kristen kalau enggak bertumbuh, itu jadi bonsai. Kita perlu bertumbuh, ini yang disebut proses. Jadi yang dimatikan,
seperti ini tadi ya. Tadi ayat yang sudah saya kutip juga, Filipi pasal 3 ayat 10. Sebetulnya dari dulu saya suka ayat ini, Saudara. Ini salah satu ayat hafalan waktu kami mahasiswa. Ini ayat luar biasa loh, Saudara. Saya ambil dari ILT, nanti saya bandingkan dengan LAI ya. Kita bandingkan dengan LAI. Untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, supaya dijadikan serupa dengan kematiannya, bila mana aku benar-benar dapat mencapai kebangkitan dari yang mati. Karena hafalnya itu LAI. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini ayat seimbang banget, Saudara. Luar biasa ini. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah ini loh, mau bangkit, mati dulu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Semua kita mau mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. Kita harus aminkan. Tapi ada cambungannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menjadi serupa ini adalah tujuan. Tapi serupa dalam hal apanya? Ngusir setannya. Wah, kuasa kebangkitan. Khotbah, ribuan orang bertobat. Itu yang dimau kan? Padahal menjadi serupa dalam kematiannya. Akibatnya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau enggak ada persekutuan dalam penderitaan dan serupa dalam kematiannya, mana bisa kebangkitan ini akan terjadi? Saya ngerti kekristenan dari ayat ini. Waktu itu, setelah lahir baru, padahal sejak kecil Kristen, setelah lahir baru, kira-kira umur 19 tahun saya, dari ayat ini, saya ngerti secara keseluruhan, apa yang Tuhan mau? Kuasa kebangkitannya. Kita harus mengalami kuasa kebangkitannya. Tapi untuk mengalami kuasa kebangkitannya, kita harus mengalami persekutuan dalam penderitaannya dan serupa dalam kematiannya, supaya beroleh kebangkitan. Saudara, kalau ayat ini betul-betul hidup di dalam kita, ini luar biasa. Mengenal Dia. Kenapa sih kami sampai hari ini menekankan bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini yang membawa pengenalan kita akan pribadi Tuhan itu mengalami kemajuan. Ada progres. Mengalami kemajuan. Semakin kenal. Tanpa hubungan pribadi, tidak mungkin, Saudara. Hanya sekedar pengetahuan, tidak mungkin itu bisa membawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Tahu-tahu, tapi tidak kenal. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kita lihat ya satu-satu ini. Yang ku kehendaki ya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tadi kuasa kebangkitannya sudah, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
Saudara, coba diam-diam begini, saudara renungkan dan pertanyakan ini, seolah-olah saat ini Tuhan itu tanya sama saudara, mau bangkit? Mau mengalami kebangkitan? Mati dulu. Tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Mau bangkit? Mati dulu. Supaya masuk. Gimana kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan kalau kita itu enggak terus masuk di dalam kematian atas semua keinginan-keinginan daging kita. Itu pun proses. Saudara, kalau mau berubah, itu juga prosesnya enggak langsung instan begitu. Lama. Saya aja sampai hari ini mungkin ya, mungkin masih berapa persen. Karena kadang-kadang masih muncul kedagingan-kedagingan ini. Meskipun enggak sekeras dulu. Sudah jauh, saudara. Saudara, itu loh, rencana Tuhan itu luar biasanya kayak gitu. Saya yakin ayat ini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Sampai hari ini ayat tetap berbicara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, kalau hidup kekristenan kita enggak mengalami kuasa kebangkitannya, monoton gitu aja, jadi agamawi kita. Hari-hari ini terlalu banyak yang saya renungkan kalau saya flashback ke belakang. 40 tahun lebih. Apa yang Tuhan telah kerjakan? Kadang-kadang kalau saya lemah, ya. Oh, kok bisa lemah, Pak? Bisa, makanya. Kadang-kadang kalau saya down, saya cuma nginget-nginget aja apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kuat lagi, Saudara. Kuat lagi. Lah, kalau kita itu berjalan bertahun-tahun, gak ada yang bisa diingat-ingat. Bagaimana kita bisa kuat lagi? Kadang kalau saya misalnya mikir gitu aja ya. Iya sih, Tuhan itu luar biasa kok. Buktinya, Tuhan bisa menganugerahkan tempat seperti ini. Ada banyak orang hari ini berkumpul, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dari tempat ini. Bangunnya dulu bagaimana, saudara? Prosesnya. Waktu mancang satu tiang aja sudah bles, 6 meter ambles, sambung 6 meter lagi, 12 meter ambles, sambung lagi ketiga ambles, 18 meter, sambung lagi 24 meter ambles, kayak ditelan bumi. Saya bilang, sebentar, stop dulu. Waktu itu kalau gak salah 3 juta atau 3 juta setengah satu harganya satu tiang itu. Dulu, tahun 2000-an itu. Pindah belakang, dari depan itu, pindah belakang. Ambles lagi, sampai 4 saya hentikan. Loh, kalau itu diteruskan, berapa truk diteruskan, ambles terus, belum. Tahu-tahu muncul di mana gitu. Loh, ini enggak guyonan, benar saudara. Saya sampai, loh kok begini ya. Hitungan dari tanah keras itu 22 meter maksimal itu sudah. Kita hitungkan saudara, perhitungan di apa tanah kerasnya itu ada bukunya, ada perhitungannya. 22 meter itu sudah mencapai tanah keras. Ini 24 meter. Ambles gitu toh. Dan itu enggak terus misalnya pertama ya blu lebih enteng. Kedua, itu sudah agak seret. Ketiga itu sudah 18 meter. Biasanya itu sudah kemajuannya paling berapa senti, duang begitu. Saya hentikan lagi, coba berhenti. Besok aja dilanjutkan lagi. Saya ajak doa. Saudara yang pernah dengar ceritanya ini, saya sampai hari ini dulu masih terheran-heran.
Pak Bernard yang bangun konstruksinya ini heran-heran sampai hari ini, disaksikan di mana-mana. Pikirnya khayalan. Mosok sih. Oh, beliau ini insinyur sipil yang sudah pengalaman. Wes. Saya hubungi pendoa, waktu itu yang bisa cuman istri saya, kami bertiga, saya, istri, dan Ibu Wit. Berdoa, kita urapi. Diurapi dengan minyak, saudara. Keliling. Pakai autan dulu tapinya. Nyamuknya kalau gigit, set. Nyeblek sini, sini mendol. Nyeblek sini, sini mendol. Put. Jadi kasih autan semua. Mau percaya atau tidak, kami ngalami. Sampai hari ini itu masih misteri, saudara. Tapi saya percaya itu adalah roh-roh yang ada di bawah bumi. Kita perangi seringkali roh di udara. Roh di bumi ya yang bekerja di kita-kita ini. Roh di bawah bumi, yaitu tadi. Begitu diurapi, kita keliling, kita urapi. Besok mulai. Itu di sampingnya, dang masuk satu, dang masuk agak seret sudahan. Tiga itu saudara, tiga tiang 18 meter itu sudah padat banget, seret banget, dang nyabutnya kopnya itu besi, itu sudah nggak bisa dicabut gini, harus dipecah dengan las, ceket, lengket sama tiang panjangnya. Saya lihat, luar biasa Tuhan, itulah kuasa kebangkitan. Dia sudah menang, melalui doa. Sepertinya hal yang sepele, banyak orang menyepelekan tentang doa, banyak orang menyepelekan bagaimana kita berdoa keliling, bagaimana kita mengurapi setiap tanah-tanah yang kita injak, banyak orang menyepelekan, tapi itu sebagai bukti. Kemenangan itu sudah ada di pihak Tuhan. Kalau saya tidak hentikan, tidak tahu habis berapa tiang. Kalau saya merenung-renungkan seperti itu, sudah kuat lagi ini. Apapun yang sedang dihadapi, merenungkan kembali pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kuasa kebangkitan yang Tuhan sudah berikan, ini menjadi kuat lagi. Kalau hidup saudara tidak pernah mengalami kuasa kebangkitannya, saat-saat saudara lemah, saat saudara dibawa, apanya yang mau direnungkan? Apa yang mau kita renungkan? Kalau gak pernah ngalami kuasa kebangkitan. Dulu saya berdiri, tempat ini belum ada atapnya. Ini belum diplester aja, belum. Masih tembok-tembok cor-coran semua. Saya berdiri di sini. Tuhan, kalau memang Tuhan percayakan ini, nanti ini akan jadi. Ada banyak orang duduk di tempat ini, berkumpul. Hari ini saya lihat banyak orang berkumpul. Berapa banyak keluarga dipulihkan dari tempat ini. Berapa banyak orang ketemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Berapa banyak hidupnya orang diubahkan dari tempat ini. Saudara, itu bukan karena kuat gagah kami. Kami ini manusia biasa. Tapi itulah yang saya maksud dengan kuasa kebangkitan yang harus dialami dari proses demi proses. Apakah semua berjalan mulus, berjalan lancar? Banyak yang tahu. Sampai kadang-kadang kebablasan. Karena sudah tahu, ngalami dulu-dulu. Toh. Saya ini kadang-kadang ngomong apa gitu ya. Nanti kan pasti ada, biasa dari dulu Bukit Sion ya gini ini. Dalam hati saya, enak gue ngomong, sing nanggung iki, bungkuk. Tapi kadang-kadang orang terlalu percaya sudah, karena apa? Ya dari dulu ya seperti itu memang. Ya memang sih, ya memang seperti itu. Hari-hari ini kalau saya ngelihat, luar biasa. Itulah kuasa kebangkitan. Secara pribadi mengubah hidup saya.
Orang yang dulu berangasan, ngomong kasar, ngomong ini, pemarah. Orang pekerja-pekerja awal-awal masih di Kertajaya itu, saya kalau marah, aduh, udah gak karu-karuan, saudara. Sampai ada yang pingsan, saya gertak itu pingsan. Bayangin. Jadi gertakannya itu penuh dengan tenaga dalam. Pingsan. Setelah pingsan saya kaget. Jangan, ambilkan minum. Saya bingung sendiri, saudara. Dulu, aduh, kadang-kadang saya ini. Tapi hari-hari ini kalau saya lihat kembali, Tuhan sudah ubah banyak. Meskipun masih dibandingkan dengan ini, supaya aku akhirnya apa menjadi sama, menjadi serupa dengan Dia, masih jauh, saudara. Kalau kita ngomong sempurna itu masih terlalu jauh. 41 tahun. Jadi saudara, biarlah di hari raya Paskah ini, saya ajak semua kita bisa melihat, ya, ini loh yang dikerjakan Tuhan, ini yang dikehendaki Tuhan. Kenali secara pribadi dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, supaya kita menjadi serupa di dalam kematiannya, supaya kita akhirnya beroleh kebangkitan di mana Tuhan Yesus juga sudah bangkit. Itu yang Tuhan mau. Saya dulu juga bekerja di satu gereja. Ada teman dulu dari pelayanan mahasiswa datang. Dia baik sih, datang ngomong-ngomong. Oh sekarang sudah full time. Wih, enggak sayang ya. Sayang loh, sekolahnya berat kok. Cuma gitu aja, jadi full time. Ngapain, tau gitu kan dulu di sekolah Alkitab aja, ngapain apa gini-gini. Ya emang Tuhan panggil gini-gini. Terus saya cerita ini panggilan saya gini-gini. Nanti kalau memang Tuhan kehendaki ini bisa ada catatannya ditulis dalam sebuah buku. Udahlah, jangan seperti pungguk merindukan bulan. Bayangin ngomongnya plang plang gitu. Ya udah. Ya saya lakukan aja karena ini jelas Tuhan panggil kok. Itu belum apa-apa, mikir Bukit Sion, enggak ada Mas Ian. Enggak ada Bukit Sion waktu itu, awal mula. Saya jalani aja, Tuhan bilang gini, ya udah diikuti aja. Hidup dari minggu ke minggu, mingguan waktu itu. Kita diberi berkat mingguan. Dari enggak punya uang, ya proses dihabisin, terus saya melayani di tempat itu dapat mingguan. Wah, lumayan. Ingat saya 75.000 seminggu. Ya saya serah kasihkan istri saya. Istri saya ya lumayan juga kan. Ivan masih kecil waktu itu, lumayan juga. Tadinya harus menyangkal diri pikul salib. Sekarang ada jual roti lewat, panggil, "Ma, roti ya, Ma." Ya. Semua saudara kayak orang ini bisa beli ya, baru bisa beli. Sampai anak tetangga depan itu, "Ma, anu ya Ma, kalau suka beli-beli apa ini, itu gak pinter ya Ma ya," katanya. Ya wis lah. Saudara, proses yang kita hadapi itu kayak gitu, saudara. Dari nol, bahkan minus. Tapi kalau hari-hari ini Tuhan telah kerjakan hal-hal, kadang-kadang saya bisa ngerenung, luar biasa. Luar biasa, saudara. Apa yang Tuhan telah kerjakan. Saudara-saudara pekerja di tempat ini, dulunya juga belum kenal Tuhan, sampai ada beberapa yang ditahbiskan. Ya. Kemarin rally doa Pak Indro ini full timer pertama. Dia cerita bagaimana dia bisa apa netep di Bukit Sion. Ceritanya gini, ya saya sudah lupa, saudara. Ketemu katanya di Kudus apa-apa, ya enggak tahu ceritanya dulu gimana. Saya cuma kasihan aja lihat dia kurus, cili gitu.
tapi buktinya sampai sekarang tetap kurus gitu. Kalau Pak Supri beda, Pak Supri dulu juga kurus kecil gitu, hitam kurus kecil, sekarang kecilnya masih tetap tapi sudah gemuan, hitamnya ya agak putih lah sekarang, sudah agak putih lumayan. Saudara, saya ngelihat hal-hal seperti itu Tuhan pakai masing-masing setiap kita di tempat kita masing-masing. Saya ngelihat luar biasa Tuhan. Tuhan memang luar biasa, saudara. Amin. Kemudian kita lihat juga supaya akhirnya ini ya, akhirnya ini saudara. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di sini ini bukan kebangkitan-kebangkitan, oh ya nanti kalau mati bangkit. Ya itu juga pasti. Tapi juga kebangkitan manusia baru kita. Di mana manusia lama kita mati dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dibangkitkan sebagai manusia baru. Saudara, saudara harus tahu, penghuni kerajaan surga itu adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Manusia baru, manusia baru. Manusia lama tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau saudara masih berangasan, masih serakah, masih apa? Cabul, masih ini, tidak mendapat bagian loh dalam kerajaan surga. Ingat baik-baik. Manusia baru yang menjadi calon penghuni kerajaan surga itu. Bukan manusia lama. Berarti yang sudah dibangkitkan sebagai manusia baru, itulah calon-calon penghuni kerajaan surga. Itu doa kita semua, supaya semua kita mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, mengalami persekutuan dalam penderitaannya, menjadi serupa di dalam kematiannya, supaya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati.